Gempa bumi terjadi di wilayah Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 4.5. Wilayah Kuta Selatan diguncang gempa bumi tektonik dari hasil analisis BMKG. Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 95 km barat daya Kuta Selatan, Bali pada kedalaman 12 km, kata Kepala Balai BMKG Wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho. Sementara, jenis dan mekanisme gempa bumi memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di dasar laut. Dampak gempa bumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Kuta Selatan dan Kuta. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah serta terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Getaran gempa juga terasa hingga daerah Denpasar dan Mataram. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempa bumi tektonik menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, imbuhnya. Kemudian, terjadi gempa bumi susulan hingga pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah, ujarnya. Gempa bumi dirasakan di sejumlah wilayah Jakarta. Gempa bersumber di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan BMKG di akun Twitter, gempa di Sukabumi bermagnitudo 6,1 terjadi pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat dengan koordinat 7,11 lintang selatan dan 106,99 bujur timur. Titik gempa berada di 22 km arah tenggara dari kota Sukabumi dengan kedalaman 104 km. Beberapa saat kemudian, BMKG memperbarui data gempa, yakni berkekuatan M5,8 dengan kedalaman 128 km. Titik koordinat gempa 7,27 lintang selatan dan 106,88 bujur timur. Sedangkan sumber gempa berada di 39 km arah barat daya dari kota Sukabumi. Belum diketahui laporan kerusakan dan korban jiwa akibat gempa di Sukabumi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 semula BMKG sempat melaporkan M6,1 terjadi dengan epicentrum sekitar 22 km tenggara, kota Sukabumi, Jawa Barat. Getaran gempa terasa hingga ke wilayah di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Guncangan itu dilaporkan diantaranya dirasakan di Depok, Bogor, Jakarta, hingga Bandung. Getaran terasa sebentar, meja tadi goyang, ujar Stefanus di Depok. Kerasa di Bandung, kata seorang warga Bandung, Kuyogo. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan gempa terjadi pada sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa di atas permukaan bumi atau epicentrum berada 22 km tenggara kota Sukabumi atau 36 km Kabupaten Cianjur. Kedalaman pusat gempa di bawah permukaan bumi atau hiposentrum adalah 104 km. Atas gempa yang terjadi, BMKG mencatat tak ada potensi tsunami. Mulanya BMKG lewat akun Twitter Info BMKG sempat melansir kekuatan gempa itu M6,1. Namun, beberapa menit kemudian perhitungan kekuatan gempa itu diralat jadi M5,8. Disclaimer, dalam BBRP menit pertama Stellage Jim, parameter Jim dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismologis, tulis BMKG melalui akun Twitter @infobmkg. Guncangan gempa terjadi di kota Sukabumi dengan magnitudo 5,8 pagi ini pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Warga Sukabumi merasakan dua kali getaran gempa. Salah satu warga kota Sukabumi, Ismi 43 mengatakan getaran gempa itu terasa sebanyak dua kali. Saat kejadian, ia sedang duduk di dalam rumah dan terasa getaran gempa. Lagi duduk di dalam, nyetrika. Awalnya gempa kecil terus sebentar. Karena sebentar jadi ya sudah enggak keluar.
Gak lama ada gempa susulan lebih lama dan lebih besar dari yang pertama, kata dia dilansir Detik Jabar. Selain Izmi, getaran gempa ini juga dirasakan warga lain, Aziz 20. Dia yang sedang bersiap untuk berangkat kerja langsung kembali ke rumah dan memastikan keluarganya aman. Ia kerasa tadi mau berangkat udah sampai jalan, balik lagi ke rumah lihat keluarga, tuturnya. Aziz juga merasakan getaran gempa sebanyak dua kali, jadi saya balik lagi takut kenapa-kenapa keluarga, ucapnya. Gempa bumi bermagnitudo 5,8 terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, pagi ini. Gempa dilaporkan tak berpotensi menimbulkan tsunami. Dikutip dari cuitan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di akun Twitternya, gempa terjadi pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Sumber gempa di 22 km tenggara kota Sukabumi. Tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG dalam akun Twitternya. Pusat gempa tepatnya di 7,11 lintang selatan dan 106,99 bujur timur. Sumber gempa berada di kedalaman 104 km. Guncangan gempa terasa hingga Jakarta. Getaran akibat gempa terasa di gedung tinggi. Salah satu warga yang merasakan ada di gedung perkantoran di Tendean, Jakarta Selatan. Gempa juga terasa di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Gempa magnitudo 5,8 terjadi di Kota Sukabumi. Pusat gempa berada di kedalaman 104 km. Getaran dirasakan di Bogor, Bandung, hingga Tangerang Selatan. Gempa Mach 5.8, demikian dikutip berdasarkan informasi dari BMKG. Gempa berada di titik koordinat 7,11 LS dan 106,99 BT. Pusat gempa berada di darat sekitar 22 km arah tenggara dari kota Sukabumi, Jabar. Gempa itu tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan situs BMKG, gempa tersebut terasa dengan skala MMI 4 Rancaikek, 3 Lembang, 3 Bogor, 3 Bandung, 3 Pangandaran, 3 Padalarang, 3 Pamoyanan, 3 Sumedang, 3 Cianjur, 2 Cisolok, 2 Sumur, 2 Sukabumi, 2 Jakarta Selatan, 2 Garut, 2 Bekasi, 2 Tangerang Selatan. Gempa magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, pukul 7.50 waktu Indonesia Barat.